Selamat pagi dari Tol Cisumdawu. Kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto. Kali ini saya akan berbagi informasi kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu. Dan tepatnya kita saat ini berada di area pembangunan seksi 5A, masih tetap teman-teman ya. Kali ini kita berada di area pembangunan seksi 5A, dan di depan sana itu bisa terlihat merupakan main bridge jalan tol Cisumdawu yang berada di atas jalan utama Paseh Conggeang, teman-teman. Saat ini saya berada di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Oke, kita akan melihat kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu di sekitar area ini. Dan ya, di sebelah kanan ini ada sebuah jalan baru ya, teman-teman. Tampaknya ini nanti akan jadi jalan akses pengalihan atau akses utama ya, saya kurang paham. Ini ada sebuah jalan yang sudah dibeton. Ini baru sekali ya, soalnya di pantauan saya sebelumnya belum ada ya, teman-teman. Dan jika dilihat-lihat, ini tersambung dengan jalan utama Paseh Conggeang yang kemungkinan besar ini akan menjadi jalan akses sementara atau mungkin jalan utama nanti ke depannya. Oke, kita kembali menuju main road jalan tol Cisumdawu. Oh iya, video ini saya buat pada hari Senin, teman-teman, tanggal 11 Juli tahun 2022, tepatnya pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Nah, ini sudah mulai terlihat, teman-teman, di depan main road jalan tol Cisumdawu yang sedang dilakukan proses pembetonan tentunya. Ini ada pasir beton yang menggunung tinggi sekali ini. Nah, ini ada mesin rigid pattern, teman-teman ya. Dan karena ini pagi-pagi, jadi masih belum ada pekerja yang melakukan pekerjaan di area pembangunan ini. Nah, ini dia mesin rigid pattern yang tampaknya sudah melakukan pembetonan ya. Oke, kita lanjut menuju arah. Oke, saat ini pandangan kita tepat menuju arah Bandung atau menuju arah Cimalaka dan Sumedang, teman-teman. Kondisi pembangunan di area ini saat ini sudah mantap sekali, sudah mengalami pembetonan. Dan di depan sini, ini yang di video sebelumnya ada, sebelumnya lagi masih ada musola, teman-teman ya. Saat ini musolanya sudah dibongkar, teman-teman. Dan ini kondisinya seperti ini, saat ini sedang dilakukan proses pengerukan tanah di area Desa Cibereuyeuh ya, Desa Cibereuyeuh ini. Oke, kita coba tinggikan, karena area pembangunan jalan tol Cisumdawu ini dominan di area Sumedang, teman-teman ya. Hampir 90% itu di area Sumedang, Kabupaten Sumedang. Dan kontur tanahnya itu berbukit-bukit. Bahkan di area pegunungan, di kaki gunung Tampomas, teman-teman. Jadi kontur tanahnya itu tidak sama, berbukit-bukit. Oke, ini merupakan overpass Cibereuyeuh. Nah, ini kondisinya sudah sangat mantap sekali. Ada banyak truk dan juga ekskavator di area ini. Kita lanjut menuju area Cipamekar, teman-teman. Kita lanjut menuju area pembangunan di Desa Cipamekar, masih di seksi 5A pembangunan jalan tol Cisumdawu. Nah, itu tanpa ada mobil pekerja ya, sudah mulai mengirim para pekerja. Oke, ini main bridge yang berada di atas saluran irigasi sawahan warga, teman-teman. Nah, ini ada mobil yang membawa para pekerja. Apanya, pekerjaan akan segera dimulai, teman-teman. Nah, ini dia ya, kelihatan. Oke, untuk di area ini pembangunan jalan tol Cisumdawu sudah mulai terlihat. Bahkan ini tahap pembetonannya, ada tahap pembetonan, tahap penimbunan tanahnya sudah mulai tampak ya, teman-teman. Jadi main roadnya juga sudah mulai jelas kelihatan, teman-teman. Nah, itu di depan itu merupakan overpass Cipamekar. Overpass Desa Cipamekar menuju dusun atau desa apa saya kurang tahu, teman-teman. Jika ada teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar agar menjadi
tambahan informasi buat teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, ini dia. Ini overpass Cipamekar ya teman-teman. Dan di video sebelumnya itu saya sempat membuat pandangan menuju area sini ya. Nah, ini di jarak 2218 meter dari tempat saya take off. Mantap sekali ini kondisinya overpass Cipamekar. Oke, kita kembali menuju arah Chonggyang teman-teman. Kita akan melihat kondisi pembangunan di area Desa Cacaban dan juga Main Bridge yang berada di jalan utama Chonggyang Buah 2. Dan untuk di sekitar area ini seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi pinggir-pinggirnya itu sudah mulai dipadatkan atau disender. Nah, istilah infrastrukturnya itu apa ya? Saya lupa. Slop, dislop atau apa namanya itu? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar jika ada teman-teman yang tahu. Oke, kita kembali menuju arah Chonggyang. Nah, ini kalau ini sih hanya tinggal dilakukan penebaran pasir beton lalu dilakukan betonan tampaknya ya jika kondisinya sudah seperti ini. Nah, ini Main Bridge juga sudah mulai dikeruk ini di sekitar area saluran irigasi warga ini, saluran irigasi persawahan ya. Dan jika ada teman-teman yang bertanya di mana lokasi rest area, saya melihat rasenya pun belum ada ya, saya belum tahu di sebelah mana posisi tepatnya rest areanya, hanya ada kabar-kabar burung saja lah. Ada yang bilang di sekitar seksi 5A, 5B, ada yang bilang juga di sekitar 5A, cuman belum jelas. Saya melihat rasenya pun belum ada, dan bahkan ada komentar dari mungkin pekerjanya katanya saya belum punya set plan untuk rest areanya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat informasi itu ya teman-teman. Oke, kita kembali menuju arah Chonggyang. Ini mantap sekali di area Desa Ciberi sudah mengalami pembetonan ya. Dan kondisi angin saat ini sangat kencang sekali. Sangat kencang sekali teman-teman. Ini terasa jika di video juga kelihatan ini. Pohon kelapa pun bergoyang gitu. Karena anginnya kencang sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Main Bridge Jalan Tol Cisumdawu, dan ini sudah ada girder ya teman-teman, dan juga kren yang tampaknya sebentar lagi jika, oh iya, tampaknya itu akses pengalihan ya. Jika akses pengalihan selesai, akan segera dilakukan pemasangan girder tampaknya di sekitar area ini. Oke, lanjut menuju arah Desa Cacaban atau menuju arah Main Bridge Jalan Tol Cisumdawu yang berada di atas jalan utama Chonggyang Buah 2. Ini box underpass Desa Chonggyang Kulon teman-teman. Pagi ini lumayan agak mendung dan kondisi angin sangat kencang. Mudah-mudahan saya bisa sampai ke Cacaban teman-teman. Kalaupun tidak bisa, nanti saya balik lagi ya. Mudah-mudahan. Oke. Kecepatan drone di 15 meter per second. Tapi masih di kecepatan itu. Iya, ini mantap sekali. Penimbunan sudah semakin tinggi ya. Untuk main roadnya ini penimbunannya sudah semakin tinggi teman-teman. Ini bisa dilihat dari kontur tanah yang tampak sudah mengalami pengerjaan ini. Jika di sebelum-sebelumnya itu kan rumput itu tumbuh ya teman-teman. Ilalang itu sampai tumbuh tinggi. Saat ini sudah mulai dilakukan penimbunan kembali tampaknya. Nah, ini merupakan Main Bridge Jalan Tol Cisumdawu yang berada di atas jalan utama Chonggyang Buah 2. Oke, kita lanjut menuju area Desa Cacaban, area pembangunan. Oh ya, batas seksi 5A dan 5B teman-teman di area sini ya. Nah, ini batas seksi 5A dan 5B di sekitar area ini. Dan pengerjaan pun dilakukan oleh pelaksana kontraktor yang berbeda. Di area seksi 5B sampai seksi 6A itu kontraktor pelaksananya itu PT Girder Indonesia teman-teman. Nah, ini di depan ada banyak truk, dan juga ini ada mesin borefill teman-teman ya. Nah,
ini ada mesin bor fill, teman-teman. Ada teman-teman yang berkomentar, "Bang, itu bukan fill atau fill." Tapi dibacanya fill. Aduh, susah banget saya. Saya orang Indonesia susah banget ya. Mungkin saya yang kesulitan mengucapkannya. Nah, ini dia. Ada bor fill di sekitar area ini yang saya kurang tahu nantinya akan menjadi seperti apa area ini. Apakah akan, oh iya, sebentar kita coba dari pinggir ya. Ini area ini tuh kontur tanahnya tampaknya berbeda, teman-teman. Nantinya akan terdapat, ya semoga tidak hilang sinyal ya. Semoga tidak hilang sinyal. Oke, semoga. Kita coba lebih rendah. Nah, ini teman-teman. Ini seperti ini. Ada banyak sekali mesin bor fill dan ini tampaknya konturnya berbeda ya. Di sini posisinya lebih tinggi daripada tempat bor fill ini berdiri. Tampaknya ini akan ada sebuah jembatan atau elevated ya. Kan ada mesin bor fill di sebelah sini tuh. Ya, benar teman-teman. Ini kontur tanahnya berbeda. Nah, itu. Nah, itu lebih tinggi ya, teman-teman. Oke. Drone-nya harus lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah, ini. Ini kondisinya lebih tinggi, jadi tampaknya akan dibuatkan jembatan tampaknya atau elevated tampaknya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita berada di area Desa Cacaban ini. Kondisinya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Ya, kejadian sinyal hilang. Oke, karena saya kurang tinggi ya. Kita coba lebih tinggi lagi. Oke, teman-teman. Tampaknya hanya itu informasi yang bisa saya berikan terkait kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di area pembangunan seksi 5A dan 5B di sekitaran Kecamatan Conggeang. Mohon maaf tadi drone saya kehilangan sinyal, jadi return to home. Seperti itu informasinya, semoga informasinya bermanfaat, videonya bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara memberikan like di tiap video yang teman-teman tonton dan juga subscribe channelnya agar saya semakin semangat membuat konten video di channel ini. Seperti itu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.